Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi habibi wa mawala amma ba'd. Segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita dan segenap khususnya pengurus daripada DKN Masjid Jami Al-Hikmah, pakai jami ya, Masjid Jami Al-Hikmah, semoga kita semua di malam 17 Ramadan 1439 Hijriah ini semua dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu, gimana kabar? Alhamdulillah. Saya takjub ini. Jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaahnya masih tergolong alhamdulillah. Ini malam 17 Ramadan. Tentu kita ingin angkat terkait dengan seraya kita memperingati sekaligus kita mengenang terkait dengan Rasulul Quran. Ibu, Bu, masih ada nafas? Pak, sampai jam berapa ya Pak? Sebentar aja ya. Ada yang habis buka tadi baru kena kolak doang. Baru cuma kena risol, metahu, amin. Lontong. Baik. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim bukan pendapat ulama, bukan kata siapa-siapa, bukan ditetapkan oleh manusia, dan bukan ditetapkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an Allah turunkan untuk yang pertama kalinya di bulan suci Ramadan. Tapi Allah langsung dalam sebuah firman-Nya menyatakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 yang ke-86 186 akrab di telinga kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa tidak Bu Al-Baqarah 186? Bu, Al-Qur'annya malam 17 sudah sampai juz berapa? Hah? Juz mangga. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah
bagi siapa? Bagi umat manusia, bukan hanya beriman. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Terlebih kalau yang pakai iman. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bu, Al-Quran diturunkan nggak langsung blok 6666 ayat, 114 surat, 30 juz, tidak, tapi berangsur-angsur. Bu, apa yang ngomong gini nih? Hati-hati yang nyender pulas nih. Ngomong-ngomong, kita nih terawih. Kalau terawih pengen yang cepat, yang sedang apa yang lambat? Jadi mohon maaf kalau kelambatan ya. Sebab saya pernah terawih dicolek sama pengurus masjidnya, Ustaz. Ya, lewat tol katanya. Nah, sejenak kita ingin ambil hikmah daripada nuzul Quran, bahwasanya wahyu yang pertama diterima oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama kita sama-sama menghafalnya, mengetahuinya, yaitu surat Al-A'raf ayat 1 sampai dengan 5. Yuk sama-sama kita memperingati ya, kita sama baca ayat yang pernah diterima di Jabal Nur di Gua Hira saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika malaikat Jibril atas izin Allah menyampaikan wahyunya saat usia Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala berada di Jabal Nur Gua Hira. Nah, kalau yang pernah haji umrah tahu ke Jabal Nur Gua Hira. Dulu 2002 saya pernah naik. Padahal umur saya saat itu masih 35. Sekarang umur saya sih masih muda juga. Tapi saya bisa naik 6 kali istirahat. Ya Allah, berarti Rasulullah gak gampang. Sering Rasul merenung, sering Rasulullah bagi kita di Gua Hira itu masuk muatnya cuma kecil, cuma 2 orang, 2 kurang, saya bisa salat duha saat itu di situ. Ya Allah, di sini rupanya Rasulullah Al-Mustafa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Enggak gampang, sering naik ada 6 kilo lebih di atas. Ya Allah, saat itu terbayang betapa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra ma'ana dikorin, saya enggak bisa baca. Mana kita tidak bisa baca, akhirnya dipandu, dipimpin. Dapat wahyu yang pertama kali turun ya, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah,
maknanya teramat luar biasa. Bu, 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 sahurnya masih lama sahur. Nah, pada malam ini ringkas padat kita memperingati Nuzul Quran malam ini. Kita ingin kaji sejenak secara garis besar surat Al-Alaq ayat 1-5, nanti kita tambah 6, 7, dan 8. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bu, kalau mau belajar kita mesti baca. Mau dari TK, dari SD, SMP, SMA, kita dapat ilmu jadi harus membaca. Makna baca tuh ada dua, ada yang baca yang tersurat, ada yang baca yang tersirat. Makanya kita dulu masih kecil, ya anak TK, sekarang SD udah bisa baca. Ini Budi, Budi sedang belajar. Ibu pergi ke pasar. Itu seperti itu. Lama-lama dari baca, pintar mengetahui sesuatu. Sama. Alif bata a, ba bata ba a, ba. Mim bata ma, ta bata ta ma, ta. Mim do ma, mata. Iya masa mata lu. Iqra, baca. Indah dalam Islam firman yang pertama wahyu yang terima Rasulullah. Iqra, baca, tapi bukan sekedar baca. Bismi Rabbik, baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuh. Kenapa demikian? Sebab banyak orang baca-baca aja tapi enggak dikaitin kepada Allah. Makanya jangan heran Islam mengajarkan Iqra bismi rabbik, baca dengan menyebut Tuhanmu. Artinya setelah pintar tetap sebut nama Allah. Setelah jadi sarjana tetap ingat Allah. Setelah hebat kaya raya dari belajar, dia pintar berbagai macam ilmu, tapi bismi rabbik tetap sebut nama Tuhanmu. Karena mulainya saja dengan bismillah, artinya setelah pintar alhamdulillah.